kita pamit. Terima kasih banyak Ibu Ana. Di atas ini ada Mama Lili. Mama Lili. Mandi mulu dia. Sini ada Kenzo, badannya Masya Allah. Itu kondisikan matanya tuh, ada kotoran mata. Sini ada Meme, ada kotoran mata sih nak. Ini masih pagi banget sahabat. Ini kita prepare lebih pagi lagi, soalnya kita mau pergi nih ke tempat Ibu Ana. Kita ketemu Ibu Ana. Ini di sini ada tempe gosong lagi tidur, masih ada di atas. Tapi dari lehernya sini basah, kayaknya habis dimandiin sama indunya. Alhamdulillah lah si Mochi. Semalaman saya atur apa biar nyusu nih. Para buronan seperti biasa nih, pagi-pagi belum dibuka nih, baru kita mau buka. Ini kalau malam kita kurung. Ini kalau nggak dikurung semuanya, ini kucing sebanyak ini nyusu ke si Mochi, sahabat. Tuh si Heru. Nah, ini ada Cipa sama siapa nih? Cipa sama Cila. Masih pada tidur ya, alhamdulillah. Asupannya kita perhatikan. Semalam saya begadang nih buat bisa nyusuin si kucing-kucing ini, induknya dipegangin. Kalau enggak dia enggak mau sahabat. Ini alhamdulillah nih sudah rapi di ruangan ini, ruangan tengah. Tadi kan ada apa namanya kandang portable yang kita pindahkan ke sana tuh. Semua pada lari-lari. Mampus. Baik sahabat, wadahnya sudah kita bariskan, sudah kita sterilkan dari ujung ke ujung. Kucingnya kita bariskan. Ya berdoa dulu. Kita berdoa dulu, oke? Kak Gil? Oke. Si kucing-kucing sudah pada berbaris, kita berdoa sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Pus. Maaf kalian semua, biar kalian sehat. Semoga rezeki kita lancar, kita juga diberikan kesehatan. Doakan pula sahabat Meongers dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat. Mudah rezekinya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ini Babang Kenjo yang paling rapi nih, sama Babang Bogel. Mam ya. Kucing-kucing sedang pada maam. Alhamdulillah semuanya maam dengan lahap. Sebagian ada di situ. Oh, udah habis maamnya. Sebagai informasi kepada sahabat yang baru mampir, di tempat kami mayoritas adalah kucing-kucing rescue. Mungkin bisa dilihat video-video sebelumnya, kisah-kisah kami merescue kucing-kucing ini. Habis nih. Awas, tambah lagi mas. Lahap banget mamnya. Jangan rebutan. Udah dua kali nambah sahabat. Tuh, ada yang sudah ditinggalkan, ada yang masih makan. Ini pemandangan dari atas nih, dari drone nih. Kita pakai drone. Drone-nya. Nenggol sini. Kita dari arah sini. Drone-nya terbang-terbang. Drone. Kita lihat kanak si Mochi. Tuh, lagi di wadah, lagi pada ngorok. Yang satu lagi ada yang ya ada di kardus. Katanya. Si Kimchi belum kasih maam, kita kasih maam sahabat. No, Abang Kimchi udah maam. Ini air minumnya masih setengah.
Baik sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua, sahabat Mengers dimanapun berada. Saya doakan semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya serta Allah lancarkan segala urusannya. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik sahabat, ini saya sama si cantik Clara sudah siap-siap mau ke tempat Bu Ana. Ada terapi pijat di tempat beliau. Jika nanti kita ketemu dengan kucing, kita strip feeding di jalan, mudah-mudahan ketemu dengan kucing yang butuh makan. Dan kita juga akan ke tempat beli pakan. Kebetulan hari ini pakan kita sudah habis. Ikuti perjalanannya, semoga dilancarkan perjalanannya. Tuh di depan rumah Ibu Ana juga ada kucing. Memang di sini banyak sekali datang kucing. 4 ekor. Nah, sekali makan 4 ekor. Ini ada Ibu Ananya, kita pamit. Terima kasih banyak Ibu Ana. Banyak yang nanyain. Say hello. Terima kasih banyak. Dadah, Bos. Tuh, lagi bobo. Oh iya. Ada bunyi-bunyian tuh. Pamit ya. Banget. Ini cantik Clara sudah pakai helm tuh. Oke, sahabat, si cantik Clara nyebrang ke sana tuh. Dia mau beli sesuatu di apa namanya? Apa sebelah? Ini kita ketemu lagi nih sama si abang ganteng. Abang bule kata ya. Apa tuh? Apa nih? Ya, pesenan tuh. Ya, itu ya? Iya. Kita naikin sekarung, sahabat. Ini kita biasa beli pakan di tempat langganan. Nih. Golden pakan is the best. Apalagi kalau ada si abang bulenya ini selalu semangat ya. Ini pakan ini donasi dari Ibu Ana. Kita doakan semoga beliau rezekinya dibaikkan, kesehatannya juga dibaikkan. Terima kasih sekali untuk keluarga Ibu Ana. Oke, siap di depan. Lewat samping, jangan kayak kemarin. Baik sahabat, saya baru sampai rumah ini. Tuh, di bawah saja udah ada au-au itu. Si Cimplung sama si Putih. Ini di jendela ada si Cemong. Si cantik Clara udah masuk ke dalam. Tuh, si Cimplung sama si Putih. Si Putih udah pose minta makan. Tuh lihat sahabat, bawaan saya. Penuh motornya. Tuh, di depan sekarung, hari di belakang bawa kresek gede nih tuh. Kayak belanja tadi makan basah, beli wadah-wadah. Tuh, si Putih sama si Cimplung udah pada mam. Kita kasih minumnya juga, sahabat. Ini minum sini ya, Putih ya. Bismillah. Ah, itu. Minum. Baik, sahabat, saya mau angkutin dulu barang-barangnya ke dalam. Barang-barangnya belum saya turunkan tuh, keburu pegangin dulu si Mochi. Tadi pas datang itu anaknya pada nangis, pada kelaparan, mungkin karena nggak disusuin tuh, pada berebut mereka. Jadi posisinya tadi itu si Mochi itu dikandangin sama anak-anaknya, cuman posisinya dia tengkurap, jadi anaknya pada mendusel-dusel gitu nyari susu. Ya udah tak keluarkan ini saya sambil tak pegangin, sambil tak lus-lus biar dia mau nyusuin. Tadi berontak dia nggak mau nyusuin, tapi tak belai-belai kepalanya, alhamdulillah mau dia. Warnanya sampai berebut. Nih, 1 2 3 4 5 6. Jadi satu lagi nggak nyusu. Di kolong diem, biarlah, kayaknya nggak kebagian juga nih lebih. Jadi udah agak gede gini, kadang nggak bisa semuanya nyusu. Waktu kecil masih bisa dia nyusu, kita bagi. Sebetulnya tempat asinya si Mochi itu ada 8 sahabat, kanan kiri 4 jadi 8. Mereka kan bertujuh. Nah, waktu kecil itu bisa kita atur. Nah, sekarang kalau udah agak besar begini, space-nya jadi kurang. Jangan dulu, Nak. Biarin biar kenyang dulu.
Pinjem dulu ya Mochi ya, pinjem dulu ya. Sabar ya Mochi ya. Ini si Chan-chan nih, ikut-ikutan aja nih. Pinjem dulu ya Mochi ya. Nih, sampai ada ini di dapur nih, sampah. Sampai dibawa-bawa ke depan si Borokokok, nggak tahu siapa yang bawa-bawa. Pokoknya pulang itu pasti berantakan. Pasir penuh pup, ruangan berantakan, ya resiko kalau kita punya anak banyak seperti itu, sahabat. Barusan udah saya bersihkan tempat pupnya. Tadi kan pup itu kita bagi tiga pasir itu. Kandang si Mochi yang untuk ruang tengah, sama si Oscar. Si Oscar juga kita kandang, sahabat. Soalnya si Oscar kalau nggak di kandang, kalau kita nggak ada, terkecuali kalau kita ada, kalau kita di rumah. Ini kalau nggak di kandang, dia kadang suka pipis-pipis sembarangan. Nanti naik ke dapur, ke belakang, pipisin piring, naik ke kulkas. Nah, baik sahabat. Saya sudah ke mode siap untuk bertarung lagi dengan aktivitas perkucingan. Jadi, tadi itu kami ke tempat Ibu Ana. Tadi sebetulnya saya bikin video di dalam rumah beliau. Kita shoot si... kalau bikin di luar tuh begini sahabat, geser-geser terus. Jangan di tidurin atuh nak. Bandel ah. Nah, jatuh lagi loh. Push. Lihat, ada di belakang saya, ada yang bisa. Ya Allah ya Robi. Gak boleh tuh nak. Ayo sini. Pada sirik, satu di pangkuan, yang lainnya enggak, jadi sirik-sirikan dia. Tuh. Lihat di bawah saya kucing-kucing tuh. Dekat kamera nih ada cemong, ada bogel, ada meme. Diam tuh nak, jangan dimainin tuh nak. Begitu sahabat, makanya kemarin saya bikin video di kamar terus udah dua kali itu karena holdernya jatuh sahabat, patah, ini udah saya lem. Jadi tadi itu saya bikin video di dalam rumah beliau, cuman nggak tahu kenapa kadang-kadang nggak tersimpan dia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ana serta keluarga. Semoga keluarga Ibu Ana diberikan kesehatan dan kemudahan rezeki. Terima kasih selalu support kepada kami para penyayang kucing. Kebetulan juga beliau memang keluarga penyayang kucing, sahabat. Baik sahabat, mungkin video kali ini atau aktivitas hari ini cukupkan sekian. Saya masih ada aktivitas lain. Ini mau sambil nyuci pasir juga. Sekarang nggak bisa lama-lama pasir itu, harus segera dicuci karena bau. Kucing semakin banyak, jadi cepat sekali kotornya itu. Dan pengen naik ya. Dan jangan lupa sahabat, support terus kami di channel pertama atau channel utama maupun channel kedua. Kalau channel utama itu di Sahabat Meongers, sementara di channel kedua yaitu Rumah Singgah Sahabat Meongers. Dukung terus kami sahabat, semoga akan semakin banyak kucing-kucing yang bisa kita raih, kita tolong, kita ringankan rasa haus dan laparnya. Jangan dimain atuh nak, mata terbatas lagi. Ya Allah ya Rabbi. Di akhir video kami selalu berpesan sahabat, mari sayangi anak buah seperti kita menyayangi diri kita sendiri. Ketika tidak bisa menyayangi, setidaknya jangan sakiti. Kurang lebihnya harap dimaklumi. Saya Kang Asep beserta para pasukan kucing, pasukan berani makan, beserta si cantik Lara yang sedang rehat di kamar undur diri. Salam sejahtera, semoga sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan mudah rezekinya. Amin, 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 ya Allah, ya Rabbal Alamin. Saya pamit,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada siapa nih? Ada Miko. Ada Miko. Terus ngapain? Tuh sahabat, kita pada naik-naik ke paha, mereka udah tahu tempat yang nyaman. Si